bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول لك بيننا وبينكم الكتب. 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 Terkadang tertawa itu karena apa? Min syiddatil ghadab. Sangat marah, akhirnya dia tertawa. Dia juga menjadi. Ya karena seperti itu boleh jadi. Saking marahnya malah bentuknya adalah tertawa. Tapi siap menghukum, bukan memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaqulul ulama at-tafsir tafsirul lafadz faqat. Para ulama mengatakan yang namanya tafsir adalah tafsir lafadz saja. Bi an yufassira hadhil kalimah kama yufassiruha sahibul qamus. Yaitu dia menafsirkan kalimat ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh penulis kamus Al-Muhit. Yaitu siapa? Fairuz Abadi itu, murid dari Ibnul Qayyim. Tapi dia Hindi. Yaitu dalam kitab Qamus Al-Muhit, demikian pula apa dalam kitab dia Basair David Tamyiz dalam masalah tafsir. Ini juga menafsirkan makna khusyuk adalah terkadang artinya ketenangan, terkadang artinya adalah mati, terkadang artinya rasa takut dan seterusnya. Itu tafsir. Misal au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian dari ayat-ayat Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa. Pada hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu tidak bermanfaat keimanan bagi seseorang yang dia beriman ketika itu kalau sebelumnya tidak mau beriman. Tafsiruhu al-lafzi, tafsir ayat ini secara lafaz, antakul, engkau katakan, yauma ya'ti syai'un min ayatillah, datangnya sesuatu atau sebagian dari ayat-ayat Allah, ad-dallati alal qudrah, masalan yang menunjukkan akan kekuasaan Allah, misalkan wal muradu biha tulu'us syams min maghribiha, dan yang diinginkan dalam ayat tadi adalah yang ditafsirkan dalam hadis, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Ini bahasa kita ya, dari arah barat. Maghribiha yaitu tempat terbenamnya, ghoroba. Fahuna farqun baina tafsiril lafzi wa tafsiril ma'nawi, maka di sini ada perbedaan antara tafsir lafaz dengan tafsir makna. Alladhi yurad, makna yang diinginkan. Walihada fa innal Qur'an, karena itulah maka sesungguhnya Al-Qur'an, yufassaru ala annahiyatain, ditafsirkan di atas dua sudut pandang. Tafsiran lafdiyan mutabiqan li lafdin faqat, lil lafadz faqat, yaitu tafsir lafadz yang memang sesuai dengan lafadznya itu saja. Wa tafsiran ma'nawiyan, dan tafsir ma'nawi. Wa huwa ma yuradu bih, yaitu apa yang diinginkan di sini. Seperti apa? Yaitu perbincangan antara Umar bin Khattab dengan para ulama, para sahabat Badar itu terkait dengan kehebatan siapa ini? Kehebatan Ibnu Abbas. Para sahabat Ahlu Badar mereka menafsirkan dengan lafadznya bahwasanya kalau sudah datang kemenangan, engkau melihat orang masuk Islam secara bergelombang, maka hendaknya engkau itu apa? Bertasbih dan juga apa? Bertahmid dan mohon ampun kepada Allah. Adapun Ibnu Abbas dengan tafsir yang juga dipahami oleh Umar bin Khattab mengatakan bukan itu. Tetapi ini adalah alamat ajalnya Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Ta'ala telah membuat garis batas ajal yang ditunjukkan kepada Allah Ta'ala telah membuat batas ajal Rasulullah SAW, dan Allah menunjukkan itu. Alamat ajal beliau adalah apa? Kalau sudah melihat datangnya kemenangan yang besar dan orang-orang masuk Islam secara bergelombang, maka saat itu engkau harus siap-siap menghadap Rabbmu karena tugas memang sudah selesai. Maka hendaknya engkau banyak berzikir dan banyak beristighfar. Kata Umar bin Khattab, saya tidak memahami ayat itu kecuali apa yang engkau pahami. Tidak ada yang salah dari tafsir dari para Ashabu Badar. Umar juga Ashabu Badar sebenarnya, tapi yang dimaksud adalah yang lainnya itu. Cuma apa? Mereka menafsirkan dengan tafsir lafzi, sementara yang ini maknawi. Tahu bahwasanya yang diinginkan Allah melebihi itu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika turun ayat itu, Rasulullah bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah membuat suatu bentuk berita ajal tentangku, dan sekarang aku telah melihat itu. Jadi memang inilah yang diinginkan oleh Allah dan dipahami oleh Rasulullah SAW dan Umar dan Ibni Abbas.
Tayyib. Tidak ada yang salah dalam tafsir itu semua, cuma yang ini tafsir lafaz, yang itu tafsir maknawi. Dan tahu itulah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Qal summa qad yatawafaqan wa qad yakhtalifan. Terkadang tafsir lafaz dengan tafsir makna itu sesuai, saling sesuai, saling cocok, dan terkadang berlawanan, yaitu berselisih. Fa idza aradna an naj'alal ataf fi kalamil musannif ala ta'sis wa ta'kid wa tawkid wa taraduf, kalau kita ingin menjadikan huruf ataf wawu yang ada pada ucapan sang penulis itu adalah sebagai bentuk ta'sis, yaitu membuat asasnya, dan taukid yaitu membuat pengokohan, dan taraduf yaitu maksudnya adalah sama antara yang sebelum wawu dengan setelah wawu. Nakul, kita katakan inna fahmal Qur'an nuridu bihi, sepertinya nuridu ya, nuridu bihi al-hukma wal asrar. Yang kita inginkan adalah hukumnya dan rahasia-rahasianya. Allati tatadammanu ma'rifata tafsiril lafadz wa ma'rifatal muradibi, yang dia itu mencakup, mengandung apa, pengetahuan tentang tafsir lafadznya dan pengetahuan tentang apa yang diinginkan dari lafadz tadi. Wa tamyizu fi manquli dzalik wa maqulihi bainal haqqi wa anwa'il batil. Dan juga apa yang diinginkan adalah memisahkan di dalam penukilan dan apa yang kita pahami, yaitu seperti yang dilakukan oleh siapa itu, Imam At-Tabari dan juga Imam Ibnu Katsir, menyebutkan dalil-dalil yang terkait dengan ayat itu, dalil Al-Qur'an, dalil sunnah, ini mangkul. Kemudian baru menjelaskan makulnya, apa yang kita pahami dari situ, demikian dan demikian. Maka dengan itulah akan apa, dipisahkan antara kebenaran dan kebatilan, kebenaran dan jenis-jenis kebatilan. Atau bentar, ini harusnya itu ya, kalau kebiasaan syarah-syarah yang lain dikasih waqala al-muallif dan sebagainya. Karena apa, terkadang kita akan tertipu, ini kita pikir masih ucapan Ibnu Katsir, Ibnu Utsaimin, ternyata ini adalah ucapan sang penulis, Syekhul Islam. Baik. Jadi ini adalah kalam Syekhul Islam, yaitu ingin apa, menjelaskan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum untuk membantu memahami Al-Qur'an dan mengetahui tafsirnya dan makna-maknanya, dan memisahkan di dalam masalah penukilan-penukilan dan pemahaman antara kebenaran dan jenis-jenis kebatilan. Ya, dulu waktu kita daris kitab ini sampai selesai, kita enggak pakai buku ini, tapi buku matennya. Jadi kita jelas tahu ini adalah kalam sang penulis, kalau sekarang jadi tercampur. Tayyib, qala Syekh Ibnu Utsaimin, afadana al-muallifu rahimahullah anna tafsir al-Qur'an nau'an. Sang penulis rahimahullah memberikan faedah kepada kita bahwasanya tafsir Al-Qur'an itu ada dua macam, naqliyun wa aqli, secara penukilan dan secara akal. Walakin yajibu ayyakuna tafsirul aqli ghairu mukhalifin li tafsirin naqli. Dan ini adalah ketentuan yang wajib, yaitu harus tafsir secara akal itu tidak menyelisihi tafsir secara penukilan, karena akal tidak mungkin sendirian untuk apa, memahami kebenaran, untuk mengetahui hakikat dan sebagainya. Akal itu sangat terbatas dan harus dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Tayyib. Dan dari mana akal mengetahui ini dan itu? Harus dengan apa, disinari oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dan inilah yang membedakan antara apa, metode Imam Malik dengan metode siapa itu, Abu Hanifah. Terjadi perdebatan sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar Alamin Nubala di biografi Imam Malik. Perdebatan antara siapa? Antara murid Imam Malik yaitu Imam Syafi'i dengan murid Imam Abu Hanifah yaitu siapa? Muhammad Ibnul Hasan. Tapi debat dengan baik, mereka sama-sama ulama, tahu adabnya. Maka Muhammad Ibnul Hasan mengatakan, saya tanya kepadamu, siapa yang lebih pandai? Sahibik au sahibi, yaitu syekh kamu, yaitu Imam Malik, ataukah syekhku, yaitu Abu Hanifah? Maka Imam Syafi'i mengatakan, bil insaf, kita diskusi dengan adil. Maka dia mengatakan, bil insaf, ya dengan adil. Maka Imam Syafi'i mengatakan, as'aluka billah, saya tanya kepadamu dengan nama Allah, ayyuhuma a'lam bi kitabillah, siapa yang lebih berilmu tentang kitabullah, sahibuk am sahibi, syekhmu atau syekhku? Maka Muhammad Ibnu Hasan mengatakan sahibuk. Jelas Imam Malik lebih tahu tentang Al-Quran daripada Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i tanya,
as'aluka billah ayyuhuma a'lam bi sunnati Rasulillah SAW, sahibuk am sahibi, siapa yang lebih tahu tentang sunnah Rasul, yaitu Imam Malik ataukah Abu Hanifah. Muhammad Ibn Hasan mengatakan sahibuk Imam Malik. Ma'ruf Imam Malik adalah apa? Bintangnya dalam masalah hadis. Sementara Abu Hanifah hanya meriwayatkan sekitar berapa? 130 hadis dan yang sahih hanya 13. Ini berat untuk ulama zaman dulu semacam ini. Makanya untuk masalah hadis dia sendiri dhaif. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau dua asal ini yaitu sahabatku itu lebih pandai daripada sahabatmu, maka bagaimana engkau akan mengkias? Maka siapa yang lebih tahu kias kalau begitu, sahabatku atau sahabatmu? Maka Muhammad Ibn Hasan mengatakan sahabatmu berarti. Sementara apa? Kias itu adalah apa? Adalah ilmu secara akal. Dan tidak mungkin orang mengkias tanpa tahu Al-Quran dan tanpa tahu As-Sunnah. Maka menunjukkan apa? Imam Malik lebih tahu daripada Abu Hanifah dalam masalah mengkias. Nah, ini adalah dialog yang sangat indah. Menunjukkan apa? Tidak semua orang berhak mengkias. Harus apa? Dia memang tabahur dalam masalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah juga. Berapa banyak orang yang mengkias? Ternyata apa? Tahu-tahu kiasnya itu bertentangan dengan hadis khusus. Seperti kisah Musarrah itu. Masalah apa? Masalah kambing yang susunya ditahan selama beberapa hari. Ini pembahasannya panjang disebutkan Ibnu Al-Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Abu Hanifah memakai kias, enggak boleh ada apa? Enggak boleh ada pembayaran yaitu dikembalikan kemudian membayar apa itu namanya? Yaitu satu sok dari kalau enggak salah satu sok dari kurma. Kenapa ini bertentangan dengan kias? Maka dibantah oleh jumhur ulama. Kias dia bertentangan dengan dalil karena terang-terangan Rasulullah menyebutkan begini dan begini. Masalah apa? Masalah musarraf itu. Ini menunjukkan tidak mungkin seseorang itu kiasnya lurus kalau dia tidak tahu Al-Quran dan tidak tahu kedalaman As-Sunnah. Dan kias itulah yang namanya akal. Karena memang dia dibangun di atas pemahaman akal. Maka akal tidak boleh menafsirkan tanpa ada bimbingan dari apa? Dari nakal, dari penukilan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Qal li'anna tafsiran naqli muqaddamun 'alaih, karena tafsir secara penukilan yaitu dalil dari Al-Qur'an wa Sunnah itu lebih didahulukan. Allah Ta'ala telah menetapkan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Allah lebih tahu tentang makna dari kalamnya dan Dia jelaskan di dalam lafaz-lafaz ayat yang lain. Rasul lebih tahu karena Allah yang menyinari hati beliau dan memberikan wahyu pada beliau untuk menjelaskan apa yang diinginkan dari kalamnya. Sementara kita tidak dapat wahyu sama sekali dan seterusnya. Akal kita juga sangat kurang. Wa dzalika li'annal uqul yalhaquha minasyubuhati wasyahawat ma yuharrimuhal wusula ila ma'rifatil haq. Yang demikian itu dikarenakan akal-akal itu akan selalu diikuti oleh syubhat dan syahwat. Semakin orang berilmu maka syubhat semakin sedikit, syahwat juga semakin sedikit. Sementara orang yang berilmu sedikit dibanding orang yang tidak berilmu. Berapa banyak orang yang bahkan dia dikatakan berilmu ternyata hatinya itu masih penuh syubhat, akalnya juga masih penuh dengan syahwat. Maka tidak semua orang itu akalnya itu layak untuk memahami ini semua. Walaupun dikatakan dia ulama, ternyata bukan ulama. Allah yang lebih tahu siapa yang layak dikatakan ulama. Makanya manakala akal itu sangat terbatas, masih dipenuhi dengan syubhat, demikian pula apa masih sering diikuti dengan syahwat, bukan akal orang yang maksum, maka dia terhalangi dari yuharrimuha, yaitu terhalangi dari mencapai pengetahuan tentang kebenaran. Bikhilafil mangkul, berbeza dengan mangkul, yaitu apa? Al-Quran dia suci dari kebatilan. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Quran itu tidak didatangi kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, dari segala penjuru. Demikian pula As-Sunnah, Rasulullah mengatakan la yakhruju minni illal haq, tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Maka dalil yang maksum itu harus didahulukan daripada hasil pemikiran orang-orang yang tidak maksum. Wa ma'adzalika fa fil mangkuli syai'un minal batil. Sekalipun demikian, di dalam penukilan terkadang ada kebatilan. Itu penukilan yang tidak sahih tentunya. Apa itu? Fihi isra'iliyatun katsirah. Yaitu ada dalil-dalil yang banyak kebatilannya, yaitu dalil isra'iliyat. Tentunya ini tidak layak dijadikan sebagai patokan. Mangkul yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam di dalam Dar'ut Ta'arud adalah mangkul yang sahih, betul-betul dari Rasulullah, bukan dinukilkan dari Bani Israel tentunya. Udkhilat fit tafsir, dan penukilan macam ini banyak dimasukkan di dalam tafsir. Tafsir At-Tabari, juga tafsir siapa lagi? Yaitu
tafsir As-Sa'alabi dan juga tafsir siapa itu atau Al-Qurtubi, itu banyak sekali. Kalau kita tidak mempelajari penyaringannya yang didapatkan dari Ibnu Katsir, maka kita akan keliru banyak kalau kita membaca sendirian di dalam tafsir At-Tabari ataupun Qurtubi. Kita harus apa? Mempelajari tafsir Ibnu Katsir dulu. Kalau Ibnu Katsir masih terlalu besar, kita pelajari apa? Tafsir Karimi Rahman punya Syekh As-Sa'di. Ini jauh lebih bersih dan apa itu lebih terbimbing. Baru setelah itu kalau kita ingin memperluas, boleh. Setelah ilmu kita kuat, pondasi kita juga kuat, tameng kita juga kokoh, nah boleh kita memperluas ke kitab-kitab yang mutawalat semacam itu. Memang memperpanjang pembahasan. Fihi ahadisu maudhu'ah, di dalamnya ada hadis-hadis palsu. Tentunya kalau ini adalah hadis palsu dan dhaif, tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah. Wa dhaifah, dan hadis yang lemah. Udkhilat aidan fi tafsir, juga dimasukkan di dalam tafsir. Tahtaju minal insan ila an ya'rifa ma yumayyizu bainal haqqi wa anwa'il abatil. Maka seseorang itu perlu untuk mengetahui bagaimana cara memisahkan antara kebenaran dan berbagai jenis kebatilan. Kalau langsung membaca kitab tafsir tanpa kita mengetahui usul fikih, kita akan tidak paham. Demikian pula kalau kita langsung membaca tafsir-tafsir tanpa kita itu memiliki pondasi-pondasi mustalahul hadis, maka kita akan keliru. Seperti yang dialami oleh Abu Hanifah, banyak dalam kitab-kitab tafsir itu apa? Didatangkan tentang kisah-kisah jin itu. Didatangkan apa? Hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu yang datang melalui jalur Syarik bin Abdillah An-Nakhai, bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan untuk apa? Untuk berwudu itu dengan apa? Dengan nabil. Makanya Abu Hanifah membolehkan wudu itu dengan apa? Dengan perasan anggur. Padahal apa? Hadis ini dhaif dari jalur Syarik bin Abdillah An-Nakhai, dan dia telah diselisihi oleh banyak ulama. Kalau enggak salah Syarik bin Abdillah atau siapa itu? Qadi juga yang satunya itu. Dhaif, dan dua-duanya adalah dhaif. Yaitu Ibnu Lahiyah. Sama-sama qadi dan sama-sama dhaif. Nah, karena Abu Hanifah tidak paham macam itu, akhirnya ini jadi madhab dia. Boleh kita berwudu dengan apa? Dengan sari buah. Akibatnya apa? Ketika dipraktekkan memang lalat banyak yang datang. Gimana orang sholat akan khusyuk? Lalat yang datang karena apa? Ada bau-bau manis di situ. Baik. Maka ini akibat ketika apa? Kita mempelajari suatu ilmu, demikian pula apa? Kita mendalami suatu ilmu tanpa memiliki pondasi yang kuat. Pondasi baik dalam masalah cara penyaringan, demikian pula dalam masalah cara pemahaman. Baik, ilahuna wallahu a'lam.